misalkan kita akan segera bertemu dengan motivator kesayangan kita yang nggak cuma pinter bercanda, tapi juga pinter memberikan petua-petua bijak. Jadi ibaratnya kita akan bercanda dalam kebijakan ya. Oi. Kita akan panggilkan, inilah dia sosok yang sangat bijak sangat sekali. Ini adalah motivator kesayangan Anda mungkin ya, kalau saya sih masih on proses ya. Langsung saja kita akan panggilkan, inilah dia motivatornya, Cak Lontong. Acara ini dimulai, saya sempat melihat dan saya merasa prihatin melihat Akbar. Oh, kenapa, Cak? Kenapa? Saya melihat, sepertinya kayak frustrasi gitu. Coba lihat, tadi sempat saya foto, saya candid ya. Dia nggak ngerti saya foto, coba bisa lihat. Bapak moto dia, Pak? Dia frustrasi nih. Bapak nggak sayang itu memori di handphone Bapak? Udah saya delete. Oh. Tapi, cuma, lihat. Lihat. Siapa? Ini kelihatan banget ada sesuatu beban pikiran gitu kan. Saya bandingkan tadi, tuh. Enggak, Pak, sebentar. Maaf, Bapak boleh nggak sih, Pak, ntar lagi kalau mau moto diem-diem jangan pas lagi gigit bibir. Saya kesel, Pak, liatnya. Harus banget orang frustasi itu, gigit bibir. Dia bukan sengaja menggigit bibir. Gigit bibirnya, tembok kayak, Pak, apa bibirnya kayak kegigit. Dia nggak sengaja. Dan Bapak tidak merasa bertanggung jawab dengan perubahan dia, Pak. Maka ini bukti aja nanti dikira saya mengada-ada kan. Bukan cuma dua, ada empat kalau nggak salah tadi saya abadikan. Tuh, di pojokan lagi. Oh. Wah, Pak, pintunya udah mulai kena luntur loh, Pak. Bukan, itu memang warnanya gitu pintunya. Dulunya sih bersih. Ya? Nih, yang terakhir ada kayaknya. Lihat, malah sempet mau loncat yang memprihatinkan. Pak, ini tolong dibantu dong, Pak, kenapa nih? Ini udah gak mau ditolong, dia malah buru-buru loncat. Ini kita tanya deh. Untung tadi di bawah itu sudah dikasih pengaman. Kasur? Batu. Ya Allah. Pak, kalau batu itu nggak jadi aman dong, Pak. Nggak, jatuhnya paling nggak kan nggak ke tanah langsung. Tapi ke batu-batuan. Lebih sakit. Nih. Coba, Bar. Bar, kenapa, Bar? Ngomong aja. Mungkin, Pak, coba musik-musik keseringan ikut WIB kali, Pak, jadi begini. Anda kenapa, Bar? Tuh kan. Mbak Bar. Tuh kan. Set. Ketawa lagi, ketawa. Ini starternya macet. Akinya tekor, Pak. Akinya tekor. Hah? Kenapa, Bar? Kenapa? Bar, ini maksudnya sedih tapi kok jadi lucu ya, Bar? Berangkanlah akan datang masa mulut dikunci. Putusin, Pak. Hah? Diputusin. Diputusin? Padahal selama ini saya itu sudah setia sama dia. Oh, kasih ya, diputusin. Tiap bulan itu saya juga undang ngasih uang dia, Pak. Sudah bertahun-tahun hubungan kita terjalin baik, Pak. Terus? Pak, kok tiba-tiba kemarin saya diputusin? Gara-gara? Gara-gara telat bayar hanya 2 bulan. Jadi 2 bulan nggak ngasih? Terus padahal diputusin. Selama ini tiap bulan ngasih rutin? Rutin. Ini 2 bulan nggak ngasih? Kalau kadang ya 300 ribu, kadang 400 ribu tergantung tagihannya. Tergantung apa? Tagihannya. Itu yang diputusin apa? Listrik, Pak. Pantesan sekarang kamu tambah gelap, Bar. Coba gini, kalau frustasi deh menurut KBBI itu apa sih, Pak? Wah, ikut-ikutan KBBI. Iya kan, Bapak yang ngomong. Kalau ngobrol sama Bapak begitu, nah, sama orang. Nah, frustasi itu adalah sesuatu yang dirasakan akibat kegagalan untuk mencapai sesuatu. Orang frustrasi itu biasanya suka menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Oh nah, iya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, gitu. Kenapa gue nggak bisa? Kenapa gue nggak bisa? Gitu. Kesel diri sendiri, Pak. Ya. Ah, harusnya gue bisa tuh. Ah, harusnya bisa. Ini salah gue gitu. Menyesal. Itu menyesal beda. Ya, kan menyalahkan beda. Diri sendiri dan menyesal itu beda. Kalau menyalahkan diri sendiri? Misalnya, Anda karyawan masuk telat ke kantor itu salah apa enggak? Salah. Nah, biasanya dimarahin enggak sama atasan? Iya. Nah, itu kalau atasnya mau marah, biar saya yang marahin. Saya ini telat, mana ini saya? Ada satu metode lagi bisa menghilangkan frustasi. Music.
Music is the music membuat, of my country. Nah, bukan itu. Music itu bisa membuat orang lebih relax. Nah. Kita akan coba. Quiz kita ini berkaitan dengan musik. Oke, kita akan lihat apakah para peserta tim kita akan merasa lebih relax karena kita akan mainkan Berpacu Dalam Emosi. Ingin mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak, caranya gampang, langsung cek Instagramnya @wib_net dengan menjawab pertanyaan yang nanti akan diposting juga di Instagram kita. Ya. Jawabannya 7 kota huruf kedua E. Pertanyaannya? Siapkan dulu 7 kota huruf kedua E. Pertanyaannya yang dihasilkan oleh kelapa. Kelapa. Nah, silakan langsung dipikirkan. Kalau kira-kira udah kebayang jawabannya apa, langsung tulis aja di kolom mention di postingan yang sudah kita post di @wib_net. Nah, untuk pemirsa yang punya ide, pengen kirim ide soal TTS, bisa dikirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Soalnya, jawabannya, berikut alasannya, karena untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500.000 rupiah juga dipotong pajak persembahan dari WIB. Itu dia. Oke, baik, dan sekarang seperti kita kembali ke peserta yang sudah siap di sini. Seperti yang sudah kita janjikan, standarnya kebedukan tinggi banget. Kita sudah hadirkan sosok cewek yang ayu dan bisa bikin kita semua tuh jadi dance together. Incredible. Tersita pandangan kita. Bisa bikin wajahnya ayu dan menyita pandangan para laki. Bisa bikin kita tuh dancing together. I know who that's girl. I know who that's girl. Alalalalala. Udah tahu? Yes. Kita panggilkan? Ini dia. Ayu Sita. Hadiahnya rumah dong kecil. Oh, ini mah pakai keongnya. Kok rumah keong? Di sini hadiahnya memang lain daripada istimewa yang lain, dibanding kuis yang lain karena memang lain ya. Ya kalau hadiahnya apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang? Silakan, Bung Alex. Berpacu dalam emosi dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah pesawat tanpa awak yang dipersembahkan oleh Padang Ngerem Group, developer mega proyek polisi tidur sejawa Bali. Silakan bawa pulang. Harga naik tuh, Pak. Iya, tapi hari rebut turun lagi. Pesawat tanpa awak. Saingan Podomoso mungkin ya. Padang Ngerem. Pantas Padang Ngerem orang kebelakang polisi tidur semua. Iya. Jadi itu satu-satunya perumahan iya, Pak. Yang polisi tidurnya lebih banyak daripada rumahnya. Oke, okay, bro. Kita harus bersaing. Oke, bro. Sehat, jangan bersaing sekong lo. Sakit-sakit. Ya. Bersaing sehat ya. Oke, okay. Okay, bro. Oke, okay, kita kasih semangat untuk kedua tim. Bro. Berpacu dalam emosi. Oh udah? Udah tuh, lagunya apa? Saya bilangin bapak loh. Terserah, saya juga agak emosi. Kalau Anda tahu penyanyi lagu tersebut, namanya? Kalau Anda itu. Anda tahu. Kahitna, Kahitna. Kahitna. Anda juga bisa Kahitna, bisa Ungu ya? Bisa ya, terserah yuk. Kahitna deh Pak, kita ikut. Kahitna. Kahitna. Kahitmu, Kahitmu. Nah, Kahitna. Anda Kahitna dia Ungu. Tahu. Iya. Kahitna jawabannya. Kahitna lah. Tim A salah. Tim B punya kesempatan berikutnya. Dengarkan baik-baik soalnya. Kalau Anda tahu. Penyanyi lagu tersebut namanya kakak slang nggak mungkin iya. Kalau misalnya kalau penyanyi kalau Anda tahu waktu lagi Pak 3 2 1 tahu dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Apa yang terjadi terjadilah.